Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kini kita berada di Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi. Hari ini saya akan membuat sedikit ulasan mengenai sebuah buku yang berkaitan dengan teori counseling. Bukunya ini ya, buku Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy by Gerald Corey. Ya. Saya rasa buku ini amat penting bagi pelajar-pelajar, terutamanya pelajar yang mengambil master dalam counseling ataupun sarjana dalam counseling. Sebab ini merupakan satu buah buku yang asas sebagai seorang kaunselor untuk memahami apakah pendekatan-pendekatan yang penting yang perlu diketahui oleh seorang kaunselor untuk melihat ataupun membantu kliennya yang mempunyai isu-isu tertentu. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam buku ini, terdapat pelbagai teori yang telah dibincangkan, ya, di antaranya teori person-centered therapy, teori existential therapy, teori Adrian therapy, teori reality therapy. Ya. Ini semua merupakan terapi-terapi ataupun pendekatan yang merupakan sebagai satu perkara asas sebagai seorang kaunselor. Ya. Dalam terapi ini juga diceritakan tentang kenapakah manusia itu menghadapi masalah dan bagaimanakah pendekatan ini dapat membantu seorang kaunselor memahami individu yang mempunyai masalah dan apakah teknik-teknik dan juga pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan berdasarkan teori-teori yang berbeza. Ya. Setiap teori itu dia merupakan sesuatu yang berbeza dan dia juga mensyorkan beberapa intervensi yang berbeza. So, saya rasa sebagai seorang pelajar, sebagai seorang tenaga pengajar, sebagai seorang awam misalnya, ya, kalau kita ingin mengetahui apakah sebenarnya masalah yang dihadapi oleh setiap individu dengan berdasarkan kepada teori ini, kita dapat memahami isu itu. Tapi sebagai seorang kaunselor, dia perlu juga mengetahui bagaimana nak mengendalikan isu itu. Jadi kita syorkan buku ini sebagai sebuah buku yang asas kepada terutamanya pelajar-pelajar untuk mendalami tentang pendekatan-pendekatan teori kaunseling, ya, dalam membantu mereka bukan hanya semasa belajar dan juga mengaplikasikan pendekatan-pendekatan ini sebagai seorang kaunselor. Ya. Dan saya juga mensyorkan bahawa datanglah ke library digital ini kerana di perpustakaan digital ini kita menyediakan banyak buku-buku yang berkaitan dengan kaunseling, terutamanya buku yang berkaitan dengan teori ini. Kami mempunyai lebih daripada 20,000 buku bercetak yang merangkumi pelbagai topik dan 30 pengkalan data elektronik yang terdiri daripada buku elektronik dan jurnal elektronik, koleksi audiovisual, iRepository UUM, kertas seminar dan tesis. 95% daripada koleksi perpustakaan digital adalah dalam bentuk buku elektronik dan jurnal elektronik. Terdapat 190,000 jurnal buku elektronik dan lebih 55,000 jurnal jurnal elektronik boleh diakses melalui portal perpustakaan digital. Di samping itu, pelajar-pelajar juga boleh misalnya membuat rujukan references di library ini sama ada untuk penyelidikan mereka atau semasa membuat assignment mereka atau misalnya untuk mengendalikan sesuatu isu yang mana mereka mungkin tidak tahu nak mengendalikannya, boleh datang untuk melihat bagaimanakah, apakah teori yang sesuai bagi mereka menggunakan, mengaplikasikan sama ada semasa belajar ataupun semasa membuat internship nanti. Ya, ini saya sangat syorkan bahawa misalnya buku ini merupakan sebagai satu yang asas. So, datanglah ke perpustakaan digital ini iaitu Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi ini untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih mendalam berkaitan dengan kaunseling, terutamanya yang berkaitan dengan teori and practice in counseling.